apakah Amerika akan memasukkan agenda ini enggak dalam pertemuan apa namanya US ASEAN ini? Yang pasti kita sudah sebagai negara tuan rumah, kita sudah tidak bisa berharap bahwa para menteri-menteri yang blok Amerika di G20 akan 100% ikut pertemuan-pertemuan. Ya. Tetapi kita tentu harus bisa menekan kepada Joe Biden agar untuk paling tidak hadir kembali. Saat KTT-nya ya? Betul sekali, karena itu akan menjadi simbol untuk Indonesia bahwa kita berhasil menjadikan G20 sebagai forum, salah satu forum perdamaian dunia yang diikat oleh kepentingan ekonomi. Ini menjadi sangat penting, karena bagaimanapun juga urusan ekonomi dari Amerika, UK, Uni Eropa, Jepang, Korea, Australia, itu nggak hanya dengan Rusia, tapi juga negara-negara Indonesia, India, bahkan dengan China juga. Jadi, artinya secara politik, kita masih bisa menekan. Ini Pak Jokowi saya rasa masih punya ruang yang cukup banyak untuk menekan Pak Presiden Amerika, Joe Biden ya, untuk paling tidak hadir secara fisik kembali. Hadir secara fisik kembali, ikut forumnya. Setelah itu dia mau pulang lagi, nggak apa-apa. Medcom.id, a part of Media Group Network.